kita akan buat siasatan. Kita akan pastikan di mana kedai-kedai yang telah menyalahgunakan voucher tersebut. Dan kita akan bincang dengan Bank Simpanan Nasional dan kita akan mengambil tindakan-tindakan terhadap mereka. Mungkin tidak akan membenarkan lagi mereka menjadi wakil ataupun jual buku yang boleh menerima voucher buku di masa-masa yang akan datang. Ini kita akan mengumpul maklumat-maklumat dan kita akan mengambil tindakan apabila kita mendapat maklumat yang cukup tentang apa sebenarnya yang berlaku. Dia dapat aduan? Memang kita dapat aduan tapi tak cukup lah. Kita nak lihat the real extent berapa banyak sebenarnya. Dan kita akan turut pandang untuk melihat jumlah yang sebenarnya dan kita akan mengambil keputusan lepas kita membuat kajian yang lebih lengkap. Kalau student ni tindakannya? Tak boleh. Untuk student belajar tindakannya kalau... Student ini pun saya ingat salah guna ni pun satu kali tak betul kerana voucher buku itu untuk mereka membeli buku. Dan kita lihatlah apa tindakan yang seharusnya yang boleh dilakukan terhadap mereka. Mungkin mereka yang salah guna mungkin tidak akan boleh diambil kepada mereka. Mungkin tahun depan mungkin tak dapat voucher kerana mereka salah guna